Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Parto Shadow. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, mudah, murah, meriah. Jadi ceritanya, saya punya gerinda. Ini gerinda bisa untuk motong keramik, tapi harus diganti mata gerindanya. Kemudian ini adalah untuk motong besi. Nah, kemudian saya pakai untuk motong besi itu tiba-tiba konslet jebol kebakar nih, karena terlalu lama saya paksa jadi jebol. Akhirnya gimana cara mengatasinya? Mengatasinya harus ganti spool atau beli baru seperti ini, tapi lumayan mahal. Jadi daripada saya harus ganti spool atau ganti baru, beli gerindra baru lumayan harganya, saya punya ide. Dan kemarin kebetulan ada masukan dari teman, saya beli ini saja, yaitu apa, adapter bor ke gerinda, tipenya ADP01. Jadi saya punya gerinda yang masih jos, masih hidup. Coba kita tes dulu. Cus, aduh, goyang, single, sorry, masih hidup ya. Ya, ini gerinda masih hidup. Cara pakainya gimana teman-teman? Yuhu, sangat mudah sekali. Ini kelengkapannya seperti ini teman-teman. Ya, kemudian ada as. Semua kelengkapan ini dalam satu paket seharga Rp10.000, sudah mewakili gerinda yang harganya ratusan ribu. Oke, kita pasang dulu teman-teman ya. Nah, cara pasangnya tinggal masukin aja, ceplok. Kita kunci seperti biasanya pakai tracker bor seperti ini. Sekuat tenaga cukup. Kemudian ini kita masukkan ringnya. Ringnya ada dua sisi seperti ini. Nah, ini ada coakan sebagai pengunci ini asnya. Masukkan tek. Nah, enggak, kalau pas enggak muter tuh. Ini harus pas nih ya. Posisinya harus pas, jadi enggak, supaya enggak geser tuh. Nah, kencang. Kemudian selanjutnya ini kita lepas teman. Kita ambil pemotongnya atau mata gerindanya, kita lepas dulu. Melepas ini adalah kebalikannya. Nah, kita kendor nih. Kita ambil, pinggirkan dulu. Oke, kita pasang plug. Ini dia, pasang presisi, cukup presisi. Kemudian kita pasang lagi. Nah, selesai, kita kencangkan. Nah. Tuh, cukup kencang lagi sampai kuat. Kalau misalkan nggak kuat, ini harus kita pegang dari dalam. Nah, trackernya kita putar lagi, cukup. Yes, ini sudah jadi gerinda teman-teman. Nah, jadi modal 10.000 sudah punya gerinda, bor, dan apapun bisa dimanfaatkan untuk motong besi, motong keramik, motong kayu dan lain-lain. Yang penting tinggal ganti mata gerindanya. Oke, sekarang kita tes buat nyacah-nyacah besi. Bukan daging ya, besi. Sekarang kita tes untuk motong pipa. Motong pipa, persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Oh. Sukses teman-teman, kita coba potong pipa dengan sangat mudah dan lancar. Selanjutnya kita coba potong kayu. Motong kayu harusnya matanya kita ganti jadi khusus untuk kayu, beraji kayu, tapi akan saya tunjukkan dengan
potongan besi, nggak apa-apa. Nih, potong kayu. Tinggal dilanjut sampai potong, tapi karena kayunya mau dipakai nggak saya habisin, sayang ya. Oke, jadi pakai bor seperti ini bisa, tapi kurang maksimal hasilnya. Karena apa? Karena pegangannya itu nggak ada tekanan ya, cuma begini doang, kurang ada tekanan, jadi kurang maksimal. Seperti tadi kita buktikan goyang-goyang gini, lari-lari ininya, karena nggak stabil ya. Jadi nggak seperti gerinda pada umumnya yang ada pegangannya, jadi enak maruknya, penak kalau ini jadi goyang-goyang begini. Tapi lumayan, tetap bisa buat motong meskipun hasilnya kurang rapi. Tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam sehat untuk kita semua. Mantap. Baik teman-teman, mau saya coba untuk motong besi ini, karena kemarin betul saya pakai gerinda yang lama. Pada saat motong ini ternyata tiba-tiba terbakar, rusak. Sekarang gantinya dari ini. Yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.